komando bergerak dulu. Tetapi mobil komando. Instruksi dari mobil. Penipuan dan yang penuh dengan pengkhianatan terhadap rakyat Indonesia, maka hari ini atas nama Aliansi Rakyat Indonesia bersama dengan Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia juga dengan Federasi Serikat Pekerja Aliansi Sektor Indonesia menyatakan mosi tidak percaya kepada Presiden Jokowi, menyatakan mosi tidak percaya kepada Dewan Pengkhianat Rakyat Republik Indonesia, saudara-saudara. Betul tidak? Hari ini kita sekali lagi menghadapi pengkhianatan-pengkhianatan yang dilakukan oleh kaum-kaum legislatif, kaum-kaum intelektual yang telah menggadaikan intelektualnya kepada rezim, kepada oligarki, kepada kaum pemodal untuk menciptakan oligarki baru, menciptakan pengkhianat-pengkhianat baru, juga menciptakan pemodal-pemodal yang hanya ingin mempertahankan eksistensinya, mengeruk kekayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini dengan atas nama konstitusi. Jadi hari ini kita kepada seluruh rakyat Indonesia
tidak perlu mentaati konstitusi yang dibuat secara curang, konstitusi yang dibuat dengan cara ikut-ikut, konstitusi yang dibuat dengan tidak dasar orang. Pembuatan undang-undang omnibus law itu jelas bertentangan dengan Pancasila, sila ketuhanan yang maha esa. Mereka tidak memiliki moral, mereka tidak memiliki rasa etika. Mereka hanya mengedepankan hawa nafsu mereka saja. Mereka hanya mengedepankan jabatan mereka. Mereka hanya mengedepankan kepentingan kaum pemodal, mengabaikan suara-suara aspirasi rakyat. Mereka membuat undang-undang ini tidak atas dasar kemanusiaan yang adil dan beradab. Maju kan. Anggota KPMI maju.